What's up gang, apa cerita? Nama aku Z and hari ini kita akan membuat video untuk iPad Air. Alright, so macam biasa aku tak pernah guna Apple products. So ini adalah experience pertama kita semua boleh cover dalam video ni. So let's check it out. So sekarang kita akan buka dia punya packaging. Alright. Alright, okay, so packaging dia macam ni, right? iPad Air, and then kita just tunggu dia untuk keluar sendiri. Oh, dah keluar. Okay, so next ini adalah iPad Air dia. Oh, warna dia sama. So kalau kita nak tengok dia punya warna, oh, so warna dia sama macam ni lah. Dekat kotak dia dia ada warna kat sini. Okay. Right, nice. So, mari kita buka ni. Wah, quality ya, macam ni lah quality dia. This is beautiful. Okay, alright. So iPad Air ni, basically dia ada dalam kotak dia ada iPad Air of course, and then dalam kotak dia ada lagi kita tengok. Designed by Apple California. So dalam kotak ni dia ada manual and beberapa manual lah. iPad Air, semua ada tulisan iPad Air. Tapi macam tak ada stiker. Tak ada stiker, tak ada accessory. Okay. Oh, ada stiker. Okay. So boleh stick lah dekat sini. Atau nak letak dekat kereta pun boleh lah, atau dekat motor pun okay, senang. Right, tell them that you know kita adalah fans untuk Apple, kan? Okay, ada lagi brick, charging brick dia. Okay, so macam ni dia punya charging brick. Okay, so dia keluar macam ni. Wah, best lah. Dia macam teknologi, kita tekan sikit and then clip. Best. Alright, dengan ni adalah charging brick dia. Ada juga dia punya kabel. So untuk kabel ni actually quite special sebab dia punya kabel untuk kali ini adalah type C kabel. Okay, senang ya. Alhamdulillah, at least finally kita adalah ada kabel type C. Okay, so charger yang untuk phone pun kita boleh gunalah dekat iPad Air ni. Alright, okay, so quite cun lah. Nice, I like it. Apa lagi ada dalam kotak ni? Oh, tak boleh keluar. Okay, that is the last thing. Okay, so mari kita tengok apa yang ada dalam iPad Air ni sekarang, okay? So, dekat sini ada butang on and off, right? And then, ada juga dia punya speaker dekat atas. And then, dekat bawah pun dia ada speaker. And charger dia dekat tengah-tengah macam ni. And belakang dia ada kamera. So, bila kita tengok iPad Pro yang lama, okay, dia ada camera lens dekat belakang dia, lens dia ada 3 atau 4. Untuk iPad Air yang baru ni, dia ada satu lens je dekat belakang. Okay, so untuk user yang suka ambil gambar and take photo, selfie tu semua, I rasa maybe boleh lah. Dia punya function macam basic lah. Okay, sebab tab ni untuk personal lah. Kalau saya tengok ni, saya rasa maybe not the best untuk ambil gambar lah. Kalau nak ambil gambar, maybe aku gunakan phone aku sendiri atau maybe gunakan kamera yang lain. So kalau iPad ni dia macam lebih kepada multitasking lah, dekat tempat kerja ke apa, okay, nak buat assignment atau apa untuk college kan. Right, so mari kita nyalakan lagi dulu. Okay, and then dekat side dia kita boleh tengok dia ada volume rocker dekat sini, volume up and down. Screen dia macam 10.9 inch and liquid retina display. So bila kita nak letak dekat magic keyboard, okay, nanti kita try letakkan iPad Air ni dekat magic keyboard juga, dia boleh fit sebab dia sama dimension dengan iPad Pro. Alright, so sekarang ini kita dah on. Oh, dia cakap hello. Hello. Okay. Hola.
Okay, kita akan start dia punya setup dulu. Okay, ada stage. Bila kita nak nyalakan, dia ada sensor dekat atas. So butang yang on and off ni, okay, dia tidak hanya untuk menyalakan device dia, okay, tapi juga untuk fingerprint scanner. So bila kita tekan, alright, kita letak macam ni, then dia boleh masuk. Okay, so mari kita tengok first apa yang kita nak test. Okay, camera lah, okay, camera. Sebab banyak orang memang suka pakai camera kan. Okay, so untuk pertama, yang back camera dia, okay, camera yang dekat belakang dia menggunakan 12 megapixel, okay, and yang depan dia, kamera depan menggunakan 7 megapixel. So kualiti dia okay lah. Okay, so ini adalah gambar IC. gambar IC, right? Ah, okay lah, kualiti dia best. Nak tengok dia punya, nak kata dia punya kamera sangat best, maybe tak, bukan yang terbaik, okay. Tapi untuk function yang basic sangat, dia, kita boleh gunakan kamera ni jugalah. So selfie dia kalau kita tak zoom in sangat, dia still okay lah. Alright, tapi kalau nak tengok dia punya helai-helai rambut, maybe akan blur sikit lah bila kita zoom in. Alright, nah, untuk sekarang kita test dia punya back camera. Okay, mari kita tengok back camera. Okay, so back camera dia kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Okay, tapi abang yang ada dekat foto ni tetap handsome. Alright. Okay, tapi yang paling utama adalah kenapa orang membeli iPad, alright, atau membeli tab. So pertama, kita beli tab untuk multitasking atau untuk buat kerja atau untuk membaca berita ke apa. So ini adalah device yang memang paling cun lah kalau kita nak tengok wayang atau movie atau apa. Semua kita nak tengok dalam layar yang lagi besar daripada layar phone kita, right? So untuk ni, aku boleh cakap lah, dia punya chip, dia gunakan A14 Bionic chip. Dalam segi performance dia, dia boleh kata dia 40%, macam 40% lagi cepat daripada iPad Air yang sebelum ni. And of course, kalau kita nak main game dalam iPad Air yang baru ni, so dia punya graphic support, dia graphic performance dia pun lagi best. Lagi cun daripada macam 20-30% macam tu lah. 30% lah, I rasa. Okay, so okay lah, so far itulah yang paling daya tarik, yang paling best lah. So mari kita test dia punya game macam mana, dia punya graphic. Okay, so gaming performance dia quite okay. Okay, so far saya main Genshin Impact, dia tak ada problem lah, tak ada lag sama sekali, dah download. Dia punya volume pun quite good lah. Ni volume maximum. Okay, volume setengah. Boleh dengar lah, boleh dengar. Tak sampai ya, bising sangat lah. Okay, so mari kita tengok dia punya performance. Okay, so performance dia macam mana bila kita main, dia ada lag ke tak. Okay, so ini sangat penting lah, sebab sebagai gamer sendiri, saya memang kena main dengan device yang tak boleh buat game lag. Okay, dia tak ada lag sama sekali, fighting dia okay. Memang kalau kita tengok daripada segi size game ni, dia sangat besar. Ada
6 GB, 6.5 GB. Besar sangat. Kalau kita nak main dekat phone kita maybe boleh lag lah. Tapi kalau untuk iPad Air ni, alright, kita main game, so far dia tak ada lag sama sekali and suara dia okay, and of course dia punya graphic pun canggih lah. Okay, kita tengok dia punya graphic quite okay. Okay, very sharp. Okay, mari kita tengok ultra settings untuk graphic dia. Okay, because untuk sekarang tadi dia punya graphic settings kita set untuk high. Okay, so mari kita tengok highest. Okay, tak ada ultra, ada highest saja. Okay. Alright, kita sudah set up untuk highest. Tapi so far memang sejauh ni, setakat ni kita tengok memang tak ada lag jugalah. Dia punya setting kita sudah tukar dekat menjadi highest, tapi saya nampak memang tak ada lag sama sekali daripada segi performance graphic. Okay, dan of course saya juga nak bagi tahu iPad Air ni memang fokus kepada multitasking. So bila kita nak main satu game atau kita nak membuka banyak sekali applications yang lain, kita nak buat graphic, kita nak, you know, kita nak bergambar atau kita nak melukis, semua boleh buat sekaligus. Sebab memang fokus daripada iPad Air ni adalah untuk membuat multitask. And ini memang salah satu point yang saya suka daripada iPad Air ni lah. Sebab meskipun saya buka banyak sangat app, dia masih function macam dia punya performance pun tak ada lag sama sekali. So itu sangat best lah, saya suka. Alright, so ada lagi yang kita boleh try sekarang adalah Magic Keyboard dia. Okay, so dia boleh set up dengan Magic Keyboard untuk menggunakan iPad Air ni seperti laptop. Kita ada satu Magic Keyboard dekat sini, iPad Magic Keyboard. Okay, mari kita buka. Ini pun adalah salah satu produk yang saya tak pernah gunakan sebelum ni. So mari kita tengok. So sama macam yang tadi, kita kena tunggu dia keluar. Okay, dah keluar. Okay, and ini adalah dia punya Magic Keyboard ya. So Magic Keyboard dia adalah juga sangat elegan lah. Okay, dia adalah magnetic. Okay, and dalam dia ada satu casing. Bukan casing lah, kotak. Dia ada kotak, so dia ada kotak manual macam mana kita nak gunakan. And then of course, dia ada beberapa kertas yang lain juga. Alright, tapi tak ada stiker lah. So kalau korang nak gunakan stiker, korang boleh ambil stiker yang daripada iPad Air sebelum ni, yang ada dalam kotak tadi. And of course, kita boleh letakkan dekat sini atau dekat depan ni. Kalau kita tak nak yang iPad logo yang kecil macam ni, bolehlah kita gunakan. So dia punya keyboard ni, alright, dia punya keyboard ni sangatlah a bit firm sikit lah. Okay, tak senang sangat nak buka. Okay, so memang kena ada tekanan sikit lah. Alright, and then dalam ni kita boleh tengok dia ada keyboard, okay, and also pad dia, okay, untuk fingerprint pad. And also dia ada juga ada lubang dekat sini sebab ini untuk kamera dia. Okay, so meskipun kita sudah letakkan dia dekat Magic Keyboard ni, kita masih boleh mengambil gambar daripada belakang and also daripada depan lah. Alright, so mari kita letakkan dalam ni. So kamera dekat belakang, kita boleh letak macam ni je. Okay, so dia magnetic lah. So disebabkan kerana iPad Air ni adalah metallic dia punya casing kan, so dia boleh letak dekat casing dia senang sikit lah. So kenapa dia punya lubang besar sangat? Disebabkan ini casing ni kita boleh gunakan juga untuk iPad Pro. Okay, iPad Pro dia punya lens memang kotak dan besar macam ni. Alright, tapi kerana iPad Air yang ni dia menggunakan lens kecil, dia juga boleh gunakan untuk Magic Keyboard ni lah. Alright, so kita boleh start and of course kita boleh menggunakan
touchpad ni untuk sebagai mouse, right? So kita boleh, alright, kita boleh try. And of course kalau kita nak test dia punya keyboard, dia sama macam notepad, dia sama macam, dia sama macam laptop lah. Okay. Daripada segi kecepatan dia punya input untuk keyboard ni, aku rasa dia quite cepat, quite fast lah. Dia very accurate. Okay, dia tak ada delay. Sebab dia meskipun dia menggunakan magnetic attachment kan, so dia tak menggunakan Bluetooth atau apa untuk mengconnect dia punya device dekat iPad Air Pro ni, iPad Air ni. Okay, so dia hanya menggunakan magnet. Dan juga kalau kita nak tengok apa yang dia gunakan untuk connect dia punya function, ini adalah tiga titik dekat sini. So kita tengok dia daripada segi size. Okay, daripada segi size dia sangat cun-cun, ada dekat atas sampai dia punya sebelah-sebelah ni, dia memang cun. Alright, dia tak lebih-lebih sangat atau apa, sebab dia memang sangat fit. Dia boleh tutup and of course lipat sama macam laptop. Okay, and kalau korang nak, actually Magic Keyboard ni boleh juga digunakan sebagai casing lah kalau korang tengok. Alright, so memang sangat elegant. Okay, so I think that's all for today. Alright, thank you very much for watching. Dan kalau korang ada apa-apa suggestion atau apa-apa komen yang korang nak bagi tahu, boleh masukkan dekat komen dekat bawah. And of course, jangan lupa like dan subscribe, and tertariklah kepada tertarik. See you guys. Memang sangat elegant, dan bila nak buka pun macam tak susah sangat lah. Okay, macam ni je. Dia tu.